Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kasela Craft. Di video ini Sela mau berbagi tutorial cara membuat lampion untuk hiasan dekorasi stand besar ya. Sebelum ke tutorialnya, untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Pertama-tama kita siapkan kertas buffalo 1,5 lembar ya. Untuk yang warna putihnya ini kita potong 2 cm atas dan 2 cm bawah, jadi totalnya kita potong 4 cm. Kemudian untuk yang buffalo merah kita lipat menggunakan penggaris. Lanjut kita potong ke bawah dengan jarak 1 cm. Nah hasilnya seperti ini ya, yang sudah dipotong tadi. Kemudian untuk yang buffalo merah ini kita tempeli dengan double tape bagian tepi atas dan tepi bawah. Kemudian kita tempelkan kertas buffalo-nya. Lanjut kita potong bagian tepinya 1 cm saja. Kemudian tempeli dengan double tape. Lanjut kita buat untuk penyangga bawahnya. Nah, sekarang kita buat gantungan di bawahnya ya.
penyangga atasnya juga sama seperti yang bagian bawah ya.